berikutnya? Mas Andro ada lagi? Makan setiap tahun kan kita menghadapi Hari Raya Kurban. Tahun lalu sudah berkurban, boleh nggak tahun ini direm meskipun mungkin ada dananya, Ma? Jadi selang-seling, Mas, setiap tahun. Atau harus memang rutin setiap tahun karena rezeki kita berlebih? Kalau seandainya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kemampuan berkurban tiap tahun, wajib kurban tiap tahun. Inna a'tainakal kautsar, fasalli lirabbika wanhar. Telah aku berikan buat kalian nikmat karunia yang banyak luar biasa. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tusuha. Kalau kau menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung. Fasholli lirabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkorbanlah. Jangan Anda bilang, kan udah tahun kemarin. Tidak. Selama kita mampu seumur hidup tiap tahun wajib korban. Tidak bisa kamu pelase. Bagaimana? Ah, kan udah tahun kemarin sapi gede. Paling gede dah saya beli. Sekarang nggak usah deh, padahal duitnya ada. Maukah semua rezeki ditarik oleh Allah? Jawab. Nggak mau. Makanya lu mikir. Jangan koret-koret. Jadi Allah. Kalau korban nggak bakal miskin gitu. Kalau kita mampu tapi tetap tidak mau berkurban, Ma, hukumnya apa tuh, Ma, balasannya nanti, Ma? Rasul bersabda, man kalahu saatun palam yudhohi palayukoribanna musolana. Kalau kamu punya rezeki banyak, cukup buat korban, tidak mau motong hewan kurban. Kalau mati jangan mendekati tempat sholatku. Ya Allah. Man kalahu saatun palam yudhohi palyamut insya'ayahudian au insanasronian. Siapa yang rezekinya banyak cukup buat korban, tidak memotong hewan kurban, kalau mati pilih menjadi Yahudi apa Nasrani. Ya, Masya Allah. Kurang syukur, ya, mati. Baik. Gimana Mas Andro? Ya. Makin jadi ini, Mas, merasa berdosa gitu kalau mau kurban. Makin tahu kewajiban. Makin tahu kewajiban. Bahwa saya selama ini punya kemampuan belum berkorban. Makanya jangan ragu-ragu motong korban. Ini kan baru hari pertama, Andro. Korban itu 4 hari. 4 hari. Tanggal 10 habis sholat Idul Adha, 11, 12, 13 hari tasrik, dur maghrib habis. Anda masih bisa nih 3 hari lagi potong sapi yang paling gede. Masya Allah. Amin. Semoga rezekinya berlimpah. Amin. Ya udah, jangan buat beli sepeda lagi, buat beli sapi ya. Saya nggak ikut-ikut kalau soal itu, Mas. Baik, kalau begitu Mama terima kasih banyak tausiahnya hari ini di spesial Idul Adha 1442 Hijriah. Jamaah yang ada di rumah tentunya seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Mama. Idul Adha berkurban itu wajib hukumnya bagi yang mampu. Dan berangkat haji tidak hanya menjadi kebutuhan, tapi bagi yang mampu wajib hukumnya. Dan pastinya mudah-mudahan kita semua di tahun depan bisa kembali lagi dalam kondisi yang normal dan kita semua bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin.